berasa mimpi Ujang ketemu sama Farel gak percaya gitu sampai tadi halangi wes. Enggak, saya biar halangi. Biar bareng capek, enggak. Tapi kalau satu persatu capek. Saya nyerah wes. Mas Fara rujaan, guys. Assalamualaikum, ketemu lagi channel Kani. Halo teman Suka Jalan. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel kami Suka Jalan bersama Mama Ade Elmira baru bangun dan juga Ayah. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 September. Tanggal 5 September teman-teman, kita berada di warungnya Mbak Anggi. Itu ada teman-teman. Dan juga katanya di rumahnya Mas Farel itu ada Ujang Halu ya. Mm-hmm. Ayo coba kita bersalaman dengan Mas Ujang Halu. Apakah Mas Farel belum istirahat? Kayaknya Mas Farel belum istirahat tuh di rumah. Baru pulang sekolah. Yuk cus, kita samperin yuk. Halo teman-teman, siang ini setelah mereka pulang sekolah, kondisi di warungnya Mbak Anggi mulai ramai diutangi oleh mas-mas YPS. Sudah agak lama saya tidak kesini teman-teman. Mas, kepiye kabare? Api-api wae. Piye sampean? Tadi pulang dari sekolahnya Mas Farel? Saya tidak sekolah saya. Saya ngonten. Ya ngonten. Iya, ya, ngonten Mas Farel sekolah. Nganu, sekolah dia. Bagaimana sampean itu? Iya. Anane Farel itu sekolah sekarang. Iya, tadi berarti pulang. Ngonten Mas Farel sekolah tadi. Loh, iya, Pak. Tiga ibu ulek ae. Inilah teman-temannya pas pada ngumpul, katanya ada Mas Ujang Halu teman-teman. Yuk kita samperin. Gue juga cuma mencet aku tangan loro. Nih ya Pak. Kok video itu lupan ya Pak. Ya PS ngumpul. Nah, wes. Ini dipecet apa di video ini? Video? Ya, ternyata ada Mbak Mandor, ada Mas Dito. Bang Suka Jalan ada Bang Luyur. Halo Suka Jalan, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Ini lama enggak nongol. Iya. Sibuk Agustusan iki lho, Bang. Kameranya kayak ngene. Temannya, Bang. Iya, Bang. Temannya. Oh iya. Dari mana? Omnya. Dari Bali. Omnya? Omnya dia. Ayo fotonya dulu aku. Dari Mbak Mandor. Foto-foto sama Mas Ujang Halu. Tamunya Mas Farel hari ini, teman-teman. Enggak, ya, Nay. Foto lagi guys ya. Pokoknya pis. Sepertinya Mas Farel masih istirahat baru pulang sekolah. Itu si Mbak Suka Jajan Suka Jalan. Betul. Ini sama masnya. Omnya. Tadi barang berdua. Ibu dan bungsu ya, berdua aja, Mbak. Dari jam berapa datangnya? Tadi itu jam berapa ya? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Dari nyampe sini jam 5 pagi? Enggak. Berangkatnya dari Bali ke sini jam. Oh, dari Bali nih tadi. Nyampenya jam 11 aja. Nyampe jam 11. Bang Ujang. Ujang iso putih aku ya. Iya, aku kan, jadi minder tuh. Enggak, ini saking fatal. Kan aku ngomong kamerae. Ini banyak pertanyaan dari ini nih, Palot nih. Itu lagi live? Enggak live. Oh, pertanyaan apa? Ini, katanya Palot itu setelah ketemu Farel jadi pingsan enggak kira-kira? Jadi pingsan. Enggak, saya bisa kontrol. Bisa kontrol. Cuma, ya? Cuma tadi nangis saya. Nangis saya. Beneran nangis? Nangis, beneran. Aduh, saya yang telat ya. Telat. Itu momen yang sangat bangus pada. Nangis. Pokoknya berasa mimpi Ujang ketemu sama Farel enggak percaya gitu sampai tadi nyuruh pamannya Ujang sampai coba tampar pipi saya ini. Bener mimpi atau enggak gitu ya. Akhirnya Ujang bisa megang pare. Alhamdulillah. Anaknya selama ini Ujang tonton videonya selama 1 tahun ternyata ada di depan mata dan itu rasanya tuh bener-bener luar biasa sekali. Apabila palop-palop yang mungkin belum ketemu sama pare, coba rasain. Coba rasain sensasinya. Sensasinya. Bener-bener gak nyangka sampai Ujang sampai lirik pare berkali-kali karena saking gak percayanya. Ini beneran pare gitu ya? Ini beneran. Pertama kali ya? Saya sempat ngomong gitu. Iya. Ini beneran pare. Ada pertanyaan Mbak Septi? Pertanyaannya kesan-kesannya udah ya. Tadi pertama kali ketemunya di mana tadi Mas Farelnya? Ketemunya? Ketemu pertama kali. Iya, ketemu pertama kali di kan sini. Farelnya muncul dari belakang dia dari depan ya pintu itu. Dia masuk ya
langsung saya nggak bisa ngomong apa-apa pas pertama lihat tuh gitu, kayak nggak percaya. Terdiam gitu. Diri. Mau ngomong tuh kayak terbata-bata gitu. Apalagi pas larinya natap langsung suntangan ini langsung merinding kan, langsung berkaca-kaca gitu, nggak nyangka gitu. Nyata. Beneran berarti ya, kalau udah wanti-wanti ya suruh nyiapin P3K, ada yang suruh nyiapin tandu, ada aja ya mama Valov ya. Nah, okay, guys. Yang ini Valov dari mana, yang putih ini kok? Enggak, ini Hongkong, ini Hongkong, ini saya Valov dari negeri Konoha. Ini sama-sama reaction ya, Pak ya. Iya, semoga ya. Belajar dari Mas Ujang Halu ya. Emang sebang bang. Aku ajari reaksimu bang, udah gak ngeklaim bang. Apa reaksimu udah bagus itu? Ya enggak, aku kan ngeklaim ya selalu ya moro-moro. Mbak foto namanya kan? Masa dibawa disini? Banyak yang kirim salam ke Mbak Dada. Ini kan sebarang yang banyak. Itu juga ada yang ini, ada yang masih hadiah buat Mbak dari fans Varia, Ibu Nur Sayyid dari orang Medan. Ada dikasih nama di situ. Terima kasih. Senyum mbak. Senyum mbak. Oke. Okay. Bantu foto sama Mama Sejang Halu teman-teman. Udah. Sehat-sehat mbak ya. Kemudian doain. Ya. Sehat mbak. Pindah ke itu ke Bangi. Ke Sawo. Iya, makasih tadi Mas ya, katanya ada takdiran dari Mas Ujang. Iya, Mbak. Okay, makasih okay, semoga rezekinya ya, lancar terus. Oke. Guys, kita akhiri ya. Kita juga aku njumuk banyak sih, Pak. Mau ngumpul ya. Kaleh. Ngopi-ngopi sama. Eh, kita katanya Mas Jamu tadi traktir teman-teman YPS, teman-teman Mas Jamu ke sini alhamdulillah membawa rezeki bagi YPS, bagi keluarga Never Prayoga juga tentunya. Maksudnya traktirnya PS tadi makanan dari warungnya Mbak Anggi, kita coba cek ya teman-teman. Halo Mbak Okta, lama tidak berjumpa. Bye bye bye. Lain dulu karnaval yang diingin ya. Tuh, kita mau makan dulu di warung Mbak Anggi, traktiran dari Mas Ujang Halu, teman-teman. Halo teman-teman, kita lagi di warungnya Mbak Anggi, di warungnya Mas Farel. Tadi alhamdulillah sudah ketemu dengan Mas Ujang Halu. Mas Ujang Halu, ini traktir kita, ayo kita lihat. Jadi itu bakar-bakaran ya, Pak? Monggo. Ibu ini kan mau ayo. Ini guys, tele Pak Yam. Sego jangan biasa kayak enak. Terima kasih Mas Jalu, tadi saya sudah bilang Mas Jalu, terima kasih traktirannya, ini bawa rezeki. Ayam enak, anu enak. Ayo makan dulu yuk. Aku lelah. Ini ada Bang Luyur. Iya, iya. Mau makan saya. Mau makan mau edit? Mau makan tapi pakai HP. Iya, sekalian. Kebiasaannya pas gitu teman-teman. Tapi ini penting HP-nya daripada makan. Iya. Lupa makan ya, Pak. Coba sih enggak arep ayam. Kita makan dulu ya, teman-teman. Coba sih enggak arep ayam. Selain nguyur. Makan. Mana emang batu mana itu ya? Itu batunya. Batu itu. Batu keramat. Batu aja dipermasalahin, Mamang. Dari nenek lo kamu jangan lo habis istirahat, enggak apa-apa. Mau jogel makan. Makan dari Mas Ujang Halu. Kalau ini mau ngobrol-ngobrol sama Mas Valeri. Enggak boleh sama orang sini. Mas Ujang Halu enggak makan. Nanti aja saya. Loh ayo, bareng-bareng. Iya, nanti aja, Mbak. Eh, Mas. Monggo. Masih ini saya masih bahagia dulu. Iya, dulu kan gua parah. Mana tadi anak? Makan, Fir. Nyari mangga, mau rujakan. Biarin. Mama. Cek. Pak Joko, saya belum foto sama Bapak loh, Pak. Sama Bu Siti udah. Malah cari malu, Jo. Aduh, enggak apa-apa. Bu Siti aja tadi mandi dulu, enggak usah kok, enggak usah mandi. Pokoknya semua dah.
keluarganya Pak Arif tak kosong. Pak Joko gaya aja, saya pakai gaya sendiri kan. Gak bisa senyum ini. Pak Joko gak bisa senyum. Gak bisa senyum aja. Itu banyak, itu banyak. Coba ya, Andre. Satu lagi, oke. Okay. Siap. Masih, Pak. Oke. Sehat-sehat, Pak. Sehat, aku kan ngurus gue, mesti. Tukang rosok. Ini apa, Pak? Bawa dong. Bawa. Foto mana? Foto lagi. Oh, foto lagi? Iya, saya belum dapat. Wah, enak nanti ini kali terus. Iya, kalau di Bandung tuh dahar tuh langsung dimarahin. Kasar dong ya. Kasar. Sorry. Kamu jangan lu, jangan kemana-mana dulu. Apa? Jangan ke sungai. Kenapa gitu? Kita wawancara eksklusif. Takut hanyut. Wawancara eksklusif. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Temennya masih makan. Itu kalau wawancara kan gak punya Dewi yang ngapain kan. Saya dihalang-halangi, wis. Ide saya dihalang-halangi. Biar bareng capek, enggak. Tapi kalau satu persatu capek. Saya nyerah, wis. Ide saya dihalang-halangi, nyerah. Temennya masih makan. Iya. Jangan gitu, jangan lo, silakan. Kalau teman suka jalan, itu ada daftar prayoga. Baru pulang sekolah masih pakai baju seragam, teman-teman. Mas Fara rujakan, guys. Dan di sini ada Bang Luyur Tok. Di sana ada para YPS sedang makan sama Mas Ujang Halu.